Tiba-tiba mualaf. Cerita Marcel Darwin mualaf dapat hidayah usai bangun tidur. Langsung cari tahu tentang Islam. Kisah menarik dan inspiratif yang berasal dari kalangan artis selalu membuat netizen kagum dan memotivasi mereka untuk menjadi lebih baik. Seperti cerita Marcel Darwin, seorang aktor yang memilih untuk mualaf. Pada tahun 2020 lalu, Marcel Darwin memutuskan untuk memeluk agama Islam sebelum menikah dengan sang istri, Nabila Faisal. Marcel mengucapkan kalimat syahadat di rumah istrinya. Melalui kanal YouTube Waode Sister, Marcel Darwin menjelaskan bahwa keputusannya untuk menjadi seorang mualaf bukan karena paksaan dari istrinya melainkan panggilan langsung dari Allah. Marcel Darwin memutuskan untuk menjadi seorang mualaf pada tahun 2020 lalu. Sebelum memeluk agama Islam, Marcel mengaku tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan menghubungi istrinya ingin mualaf. Sampai sekarang, Marcel masih belum mengetahui alasannya masuk Islam selain karena mendapatkan panggilan dari Allah. Sebelum memutuskan menjadi seorang mualaf, Marcel mengaku sempat mencari tahu tentang Islam kepada Ustaz Aa Reza. Setelah mendapatkan jawaban, Marcel meyakinkan dirinya untuk melakukan syahadat di rumah sang istri, Nabila Faisal. Keputusan Marcel Darwin menjadi seorang mualaf menimbulkan banyak pertanyaan dari netizen. Meski begitu, Marcel menanggapinya dengan santai dan menjelaskan bahwa alasannya masuk Islam bukan karena paksaan dari Nabila. Bahkan Nabila menyarankan Marcel untuk memikirkannya dengan benar, karena ia tidak ingin agamanya dipermainkan. Setelah mualaf, Marcel tidak berhenti mempelajari agama Islam, mulai dari tata salat dan lainnya. Nabila juga ikut membantu suaminya belajar salat. Bulan Ramadan tahun lalu, Marcel masih istiqomah memperdalam ilmu agama dan mengajari putranya, Kinan, untuk salat sebagai seorang mualaf. Marcel Darwin butuh untuk terus diyakinkan oleh orang-orang di sekitarnya. Tak hanya sang istri yang selalu mendukung Marcel untuk mempelajari ilmu agama, para netizen juga selalu memberikan doa dan pujian untuk Marcel agar tetap istiqomah. Anak termuda dari dua bersaudara, Marcel, merupakan hasil dari hubungan antara Rocky Darwin yang berdarah Makassar dan Aneli yang berdarah Jerman. Marcel Darwin memutuskan berganti agama dari Nasrani ke Islam pada akhir tahun 2019. Pada permulaan tahun 2020, Marcel menjalani pernikahan dengan seorang wanita bernama Nabila Faisal. Marcel Darwin lahir pada tanggal 5 Agustus tahun 1990 dan kini berusia 33 tahun. Pada hari Minggu, tepatnya tanggal 12 Januari tahun 2020, Pernikahan antara Marcel Darwin dan Nabila Faisal diselenggarakan di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pasangan ini diberkahi dengan kelahiran seorang anak laki-laki bernama Benjamin Kinan Darwin pada tanggal 10 Juli tahun 2020. Walaupun telah menjadi seorang influencer dan selebgram, Nabila Faisal tetap menjalani pekerjaan di salah satu perusahaan. Berdasarkan profil LinkedIn-nya, Nabila menuliskan bahwa ia menjabat sebagai network manager di Goose Cloud Indonesia.